Mbak lari ya? Lagi kak. Terima kasih. Ya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang jalan sudah saya lihat apa yang cemara laut ya. Cemara laut sudah siap ditanam. Kecil ya cemaranya. Saya berharap betul nanti setelah ditanam berikutnya adalah dirawat. Saya tidak tahu nanti pembagian tugasnya seperti apa. Tapi sebentar lagi kita rasa-rasanya akan menghadapi musim kemarau. Maka buat Bapak Ibu kawan-kawan semua yang hari ini ikut terlibat, mungkin perlu nanti dibuatkan piket untuk selalu ngecek apakah tanamannya hidup atau tidak. Itu jauh yang lebih penting. Dan sepanjang jalan tadi yang sebelah sini sudah mulai tertanam, terima kasih. Yang sebelah sana belum, cuma yang sebelah sana tadi saya lihat kurang dalam, karena kiri kanannya hanya batuan-batuan saja. Mudah-mudahan nanti kalau kita dikasih tanah sehingga nanti bisa hidup. Dan kalau ini terus kita lakukan, mumpung kemarau basahnya masih ada, maka gerakan ini menurut saya tidak boleh berhenti. Setiap ada kesempatan bisa didorong. Saya yakin kawan-kawan pramuka dari kampus bisa kita mulai tradisikan di tempat masing-masing. Nanti dibantu di Polri katakan, kalau anak-anak masuk kuliah, anak-anak masuk sekolah, diwajibkan dia tanam. Nanti dia naik kelas, wajib tanam lagi. Maka terbayangkan, apabila anak sekolah menengah 3 tahun, dia akan melihat tanamannya. Setiap masuk kelas katakan dia menanam 10 saja, maka lulus dia akan dapat 30. 30 tanaman yang dia rawat tidak terlalu sulit, dan itu kontribusi yang nyata. Tinggal Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, semua menghitung, dikalikan jumlah semua yang berpartisipasi. Angka itu akan menunjukkan kontribusi yang cukup nyata. Kalau pada persentase tertentu itu tidak bisa tumbuh, maka itu akan bisa kita hitung percepatan yang bisa kita lakukan. Kita lihat di belakang panjenengan atau di depan saya, mangrovenya bagus banget. Mangrovenya bagus banget. Dan ini sumber kehidupan. Di sana ikan-ikan akan berkerumun dan berkembang biak. Itulah kemudian masa depan kita semuanya. Saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini akan berlangsung terus-menerus. Akan makin banyak yang terlibat. Dan kita tunjukkan kita peduli pada lingkungan. Ini nanti setelah menanam, kalau lihat sampah, ambil kita kumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemuliaan. Awal izin, Pak. Oh, nggih. Ini pasang belakang. Pasang ya. Tingginya kan cuma. Oke. Ini yang masuk saja. Ya, mungkin ya, sesuatu ya. Oke, semua mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanam semua. Pramuka ki mandiri. Aku ditut ke terus ini. Sama
bapak-bapak yang pejabat tak ceritain. Lu ditutke meneh. Wes ora usah. Kenapa pejabat itu sering banyak jantungan, Pak? Tahu enggak? Sebabnya Pak, dia diladeni kabeh, Pak. Oh, begitu. Joko wedang diladeni, bukang mobil diladeni. Ah, bener ah? Ya. Ya. Mau nganggo sepatu juga kursi ya. Ora olahraga blas kok. Jantungan dari ini. Kita nanam lagi masih? Masih Pak, di sepanjang jalan. Itu yang di pinggir jalan juga program kita? Ya. Yang cemara? Ya, cemara. Oh iya? Oh iya iya. Apik ya. Yang penting nanti dicek ya? Iya, Pak. Syukur-syukur kalau ada yang pinter, punya sistem informasi, itu dicatat, terus kemudian dipoto, ada GIS sistemnya gitu ya. Ya biar jadi permainan, mungkin saka milenial bisa disuruh ngerjain gitu ya. Terus, jadi ada GIS-nya, kita potong sekian, lokasinya di sini. Ya kalau tidak bisa per pohon, per area gitu. Terus berapa lama dicek, maka teman-teman yang di kehutanan akan bisa melakukan technical assistant, pendampingan teknisnya, untuk mereka bisa tahu iki hidup atau tidak hidup gitu. Nah, itu kalau berjalan nanti kita bisa memastikan berhasil atau tidak. Pak Kadis Kehutanan, ada pesan dari Pak Bu, ikut memantau tumbuh dan well, perhutani jagoan itu juga punya. Perhutani dan kehutanan. Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi lemah kok ini. Enggak ada pun saja itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subur makmur. Amin. Pacule oblak akil. Ora apa-apa ngene. Iya enggak apa-apa. Ayo Mas Kinan, bismillah. Ore pura biar suci kok. Oblak wes. Airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur makmur manfaat. Amin. Amin. Boten bantu lho, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi aktivitas dari kawan-kawan Pramuka Kwarda Jawa Tengah hari ini kita melakukan kolaborasi untuk menanam mangrove ya di pantai utara Semarang, Mangunharjo, dan beberapa di antaranya kita lihat dari kampus-kampus hadir ya, dari TNI, Polri, Perhutani hadir, dari dinas hadir, semuanya ikut. Kita manfaatkan situasi kekuatan yang ada untuk kita semuanya bisa aktif terus. Kalau kita nanam mangrove ini kan nggak ada urusan dengan musim. Mungkin urusannya dengan musim angin barat, angin timur, rob dan sebagainya. Ini agak tinggi, maka perlu ada teknis penanaman yang bisa digait oleh kawan-kawan dari dinas. Nah, kalau gerakan ini terus nanti disampaikan lebih banyak lagi, maka ini bagian dari cara kita menghandle kondisi lingkungan yang mudah-mudahan kita bisa melakukan perbaikan, restorasi lah. Kalau kita lihat yang kita tanam ini ada dua bangunan ya. Kalau kita lihat di sebelah sini, belakang saya sebelah kanan, belakang saya sebelah kiri. Ini pertunjukan bahwa dua bangunan ini dulu pasti tidak tenggelam. Dulu pasti tidak tenggelam. Jadi di sini pasti ada land subsidence yang turun. Nah, kalau kemudian area ini bisa kita protect dengan menanam mangrove,
akan jauh lebih baik. Dan di tepi jalan tadi, terus jalannya dipasang apa ditanam cemara. Cemara apa namanya? Cemara laut, cemara udang, apalah sebutannya, macam-macam, tapi itu bagus. Pengalaman kita nanam di pantai selatan Kebumen itu hasilnya bagus banget. Bagus banget. Jadi ini coba kita dorong dan saya menyampaikan terima kasih pada kawan-kawan Pramuka dari Kuarda dan seluruh yang terlibat hari ini, dan mudah-mudahan ini digerakkan terus. Maka saya usulkan tadi, anak sekolah masuk sekolah tanam, naik kelas tanam, gitu kan. Dibiasakan prestasi hadiah kecil gitu ya, berprestasi di sekolahnya sendiri, kasih pohon suruh nanam, nanti suruh pelihara. Terbayangkan nggak kalau anak SD selama 6 tahun belajar, itu pohonku loh. Anak SMP, SMA, bahkan yang kuliah, itu pohonku. Saya respect pada UNES, umpama UNES itu begitu masuk langsung suruh tanam. Kalau nggak salah, cuma berapa, 4 atau 5, nggak banyak gitu. Terus kemudian, tapi syaratnya harus hidup. Pernah suatu ketika diceritain para dosennya, saat itu mereka mau ujian, pohonmu yang mana? Dan satu pohonnya mati. Ujiannya ditunda. Itu bagus sekali, sehingga orang punya tanggung jawab untuk itu. Nah, kalau soal bibit, pemerintah bisa. Soal teknik, perhutani bisa ya. Dinas bisa membantu. Soal tenaga, TNI Polri ya, bisa membantu semua. Jadi kawan-kawan mahasiswa juga bisa bantu. Sehingga ini hanya butuh mau, yakin. Itu aja ya. Yes. Oke, yuk.